Cara memupuk bawang merah adalah dengan cara sebagai berikut. Bahan yang diperlukan sebagai berikut. Pertama, siapkan alat semprot elektrik. Kedua, siapkan ember untuk memasukkan air ke dalam alat semprot. Ketiga, siapkan pupuk kecel. Keempat, siapkan air. Kelima, siapkan satu aqua gelas. Metode yang dilakukan, masukkan pupuk kecel ke dalam satu aqua gelas. Kemudian masukkan pupuk kecel ke dalam tangki semprotan, lalu masukkan air ke dalam tangki semprot. Setelah itu aduk air menggunakan batang semprot. Setelah teraduk homogen, tutup tangki, siap untuk disemprotkan. Penyemprot ada baiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Semprotlah tanaman bawang pada pangkal batang, jangan disemprot pada daun, usahakan jangan terkena daun. Bawang merah dapat dipanen setelah berusia 3 bulan. Beberapa ciri fisik tanaman bawang merah yang siap dipanen. Musadat dan Sinaga 1995 adalah daun tanaman sudah agak kuning, lebih besar dari 70%, pangkal daun tanaman sudah lemas, kempes, umbi bawang sudah muncul jelas di permukaan dan berwarna merah, dan juga sebagian besar tanaman.